Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kitchen set kita sudah jadi, walaupun tidak terlalu rapi, tapi alhamdulillah sudah bisa memuaskan. Jadi saya mau memperlihatkan satu persatu yang di dalam ini fungsinya apa aja. Nah, ini buat penaruhan sabun, tempat-tempat sabun. Di sini belum selesai dikerjakan. Terus di sini gunanya bisa membuat atau menyimpan panci, terus teflon-teflon dan lain-lainnya. Di sini sudah kita belikan yang seperti ini. Terus di sini ada tempat rak piring buat kalau sudah dicuci langsung dimasukkan ke dalam sini, karena kita sudah membelikan di sini ada tempat untuk airnya yang terbuang ke sini, yang di bawah sini. Terus setelah itu di bagian sini untuk penyimpanan sendok-sendok dan lain-lainnya, di sini belum kita bikinkan sekat karena biasanya kan selain sendok di sini juga ada kayak garpu dan lain-lainnya untuk perabotan dapur. Terus di bawah di sini, kalau saya ingin memfungsikan ini dia sebagai tempat penaruhan dari mangkok-mangkok. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada lagi untuk penyimpanan, tempat penyimpanan. Dan yang terakhir ini tempat untuk menaruh gasnya, dan di sini kompornya. Dan untuk yang di atas belum selesai, di sini juga belum selesai, nanti mau di-finishing lagi. Dan seperti ini kitchen set yang sudah kita bikin, dan alhamdulillah sudah rampung dan selesai sekarang. Untuk bagian beton belum di-finishing, nanti akan kita cat dengan warna yang sama, abu-abu. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi referensi dan bermanfaat bersama. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.